Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 25 Januari 2024. Kita mulakan dengan berita utama. Lembaga Tabung Haji memaklumkan dakwaan pihaknya mengagihkan kuota tertentu kepada pihak swasta atau pengendali jemaah haji adalah tidak benar sama sekali. Dalam satu kenyataan, Tabung Haji menjelaskan kuota haji berjumlah 31,600 yang diberikan Kerajaan Arab Saudi adalah mengikut sistem pendaftaran haji terbuka berdasarkan konsep mendaftar dahulu didahulukan yang dilaksanakan sejak 1995. Justeru itu, Tabung Haji memaklumkan dakwaan TH hanya mengendalikan 11,000 jemaah pada tahun ini adalah tidak benar kerana majoriti jemaah haji atau sekitar 70% hingga 80% adalah melalui muasasah. Katanya syarikat PGH pula membuat bayaran kepada Tabung Haji bagi setiap jemaahnya untuk perkhidmatan dan kemudahan di Tanah Suci termasuk bayaran wajib yang dikenakan oleh pihak Arab Saudi. Dalam pada itu, Tabung Haji mengingatkan orang awam untuk tidak menyebarkan berita palsu atau belum dipastikan kesahihannya yang boleh mencetuskan keresahan masyarakat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berharap sambutan Hari Taipusam dapat memupuk semangat perpaduan dan persaudaraan sesama masyarakat majmuk dalam negara yang aman dan makmur. Istana Negara memaklumkan Sri Paduka juga menzahirkan perayaan yang bermakna kepada penganut agama Hindu ini diraikan dengan penuh keceriaan dan sentosa di sisi keluarga tersayang. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau berharap perayaan itu pada tahun ini lebih meriah berbanding sebelumnya serta disambut di sisi keluarga tersayang. Anwar juga berkata kerajaan akan terus bekerja bagi memastikan negara terus aman dan damai serta nilai kemajmukan diperkukuh. Lebih 10,000 rakyat Pahang dijangka hadir bagi melepaskan rindu menyambut keberangkatan pulang yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 30 Januari ini. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, kerajaan negeri telah beberapa kali mengadakan perbincangan dan mesyuarat bagi mengatur kerja demi memberikan sambutan terbaik kepada Raja Kesayangan Rakyat Pahang itu. Menurutnya, antara program lain diaturkan ialah tahlil, karnival rakyat Pahang, perarakan kereta berhias, persembahan kebudayaan dan program mencemar duli ke daerah-daerah di negeri ini. Katanya, rakyat sangat merindui Sri Paduka yang mesra rakyat dan sentiasa peka dengan kebajikan rakyat dalam pelbagai situasi. Tambahnya, selaku Menteri Besar, Ketua Pentadbir Negeri sangat berbangga dengan kehebatan dan kewibawaan Sri Paduka memerintah selama 5 tahun dengan penuh gemilang dan terbilang. Kerajaan disarankan memasukkan skim pencen wakil rakyat terlebih dahulu sebelum melaksanakannya terhadap penjawat awam lantikan baharu. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menegaskan perkara itu akan dibawa ke dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO esok bagi menyuarakan pandangan pemuda. Katanya, pemuda UMNO bersetuju dengan keputusan tersebut tetapi mesti mempunyai plan sokongan untuk membantu rakyat selepas pencen dan dimulakan dengan wakil rakyat terlebih dahulu selain perlu dibuat secara berperingkat dan disokong oleh semua wakil rakyat. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Kabinet bersetuju penjawatan bagi penjawat awam baharu berstatus tetap adalah tidak berpencen kerana jumlah pencen yang terpaksa ditanggung kerajaan akan mencecah RM120 bilion setahun menjelang 2040.
Kita kembali lagi. Polis melanjutkan reman selama 4 hari berhubung kes lelaki tempatan yang dipercayai menjual video lucahnya dengan melakukan hubungan seks dengan lebih 20 wanita menerusi media sosial. Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman dalam kenyataan berkata, siasatan lanjut masih dilakukan terhadap suspek berusia 31 tahun itu bersama dua teman wanitanya yang masing-masing berusia 23 tahun dan 27 tahun di sebuah rumah di Kampung Janda Baik Bentong Pahang pada pukul 2.30 petang. Lelaki itu dikesan melalui hasil maklumat dan risikan bahagian siasatan jenayah maksiat, judi dan kongsi gelap CSC Bukit Aman mengenai kegiatan mempromosikan aktiviti seks dirinya sendiri yang dirakam dan dijual untuk tontonan di platform Telegram. Untuk rekod setakat 16 Januari lalu, suspek mempunyai 2,051 pelanggan untuk pakej 200 video dengan bayaran RM100 dan 622 pelanggan untuk pakej RM20 sebulan bagi 13 video. Pelakon dan juga usahawan popular Rosita Cik Wan mengaku tidak pernah melakukan sebarang rawatan suntikan untuk mengekalkan kecantikan wajahnya. Menurut Rosita atau Cik Ta yang kini mencecah usia 51 tahun, suaminya Zain Saidin juga melarangnya daripada melakukan sebarang rawatan yang boleh mengubah wajah. Menyedari kecantikan amat penting buat wanita, Cik Ta mengeluarkan satu lagi produk baru di bawah jenamanya by RCW iaitu Glow Edition. Katanya selain harga mampu milik, produk tersebut dijamin dapat membantu kaum wanita untuk mendapatkan kulit wajah yang ideal. Kita beralih ke berita luar negara. Seorang wanita Australia berdepan pengalaman memalukan selepas memberi alasan sakit di tempat kerja untuk bercuti namun bertemu penyelianya dalam pesawat yang sama. Leila Saures yang menyiarkan video itu di laman TikToknya berasa terkejut dan malu apabila melihat pengurusnya berada di situ. Dalam video itu, Saures mendedahkan dia mengambil cuti sakit dengan mencipta alasan berkaitan kesihatan semata-mata untuk pergi bercuti. Video tersebut merakamkan dengan jelas saat dia menyedari pembohongan kecilnya membawa masalah. Namun Saures bernasib baik kerana majikannya itu tidak dapat melihatnya kerana dia duduk dan masuk dari pintu belakang pesawat. Video itu mendapat populariti dalam talian yang besar, mengumpul lebih 11 juta tontonan di laman TikTok dan dibanjiri dengan pelbagai reaksi warga netizen yang turut berkongsi pengalaman serupa. Hidangan burger belalang kini dilihat semakin popular di kalangan rakyat Arab Saudi dan menjadi sebuah trend baharu di sana. Burger itu dijual dengan harga sebanyak RM9.47 termasuk roti bun, belalang, bawang, sos dan ramuan lain. Dalam pada itu, populasi serangga tersebut didapati banyak di wilayah seperti Marina dan Kasim. Bagaimanapun, serangga yang kian popular itu tidak begitu digemari oleh setengah rakyat negara Timur Tengah tersebut kerana merasakan ia adalah kotor. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke berita ekonomi. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja menaikkan had maksima insentif caruman padanan kerajaan untuk program AIS-Saraan daripada RM300 kepada RM500 setahun bermula 1 Januari 2024. Dana Persaraan itu berkata rakyat Malaysia berumur bawah 60 tahun berada dalam sektor tidak formal termasuk bekerja sendiri dan tidak pendapatan tetap serta mencarum secara sukarela di bawah program itu akan menerima insentif padanan sebanyak 15% daripada caruman sukarela dan ini tertakluk kepada had insentif maksimum RM500 setahun.
Katanya kerajaan juga akan terus memberi insentif berkenaan kepada setiap peserta aisaraan yang mencarum tertakluk kepada insentif seumur hidup maksimum RM5,000. Jelasnya, langkah tersebut adalah sebahagian daripada beberapa penambahbaikan strategik produk dan polisi yang memberi kesan terhadap memperkukuh masa depan persaraan dan jaminan pendapatan ahlinya. Honda Malaysia mencatatkan jualan lebih daripada 80,000 unit kenderaan yang mana mencapai sasaran jualan tahunannya untuk tahun 2023. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutifnya, Hironobu Yoshima berkata pencapaian cemerlang itu membolehkan pihaknya mengekalkan kedudukannya sebagai jenama kereta nombor satu dalam segmen kenderaan penumpang bukan nasional selama 10 tahun berturut-turut. Beliau berkata tahun 2023 merupakan tahun pemulihan beransur-ansur dan prospek positif yang mana Honda Malaysia berjaya melancarkan sejumlah 4 model baru pada separuh kedua tahun ini. Katanya model-model yang menjadi pilihan rakyat negara ini ialah WRV, City, Civic Type R dan CRV serba baharu. Beralih ke berita sukan, Ketua Jurulatih Kebangsaan Kim Panggon mendedahkan dirinya sedang mengalami tekanan besar sejak membimbing skuad Harimau Malaya pada Januari 2022. Panggon turut mengakui bahawa dia akui jika dia dipecat oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia kerana prestasi hambar skuadnya dalam kempen kali ini. Biarpun menghadapi cabaran besar sepanjang Piala Asia 2023, bekas pengarah pasukan Persatuan Bola Sepak Korea itu turut menzahirkan keyakinan terhadap keupayaannya untuk memimpin pasukan dan skuadnya mampu untuk memberikan saingan kepada lawan. Malaysia akan menentang Korea Selatan di Stadium Al-Zanuq pada pukul 7.30 petang ini bagi aksi terakhir kumpulan E dan dalam misi mengutip sekurang-kurangnya satu mata selepas tewas dua perlawanan sebelum ini, 0-4 di tangan Jordan dan 0-1 menentang Bahrain. Manchester United tidak berminat untuk mendapatkan sentuhan penyerang Perancis Karim Benzema kerana harganya yang terlalu tinggi. Pengurusan The Red Devils memaklumkan jumlah yang perlu dibayar bagi membawa Benzema ke Old Trafford sebanyak RM508.93 juta adalah melebihi bajet mereka selain perlu mematuhi garis panduan fair play kewangan. Buat masa ini, kelab itu hanya mempunyai seorang penyerang tuling iaitu Rasmus Højlund. Untuk rekod, Benzema menyertai Al-Ittihad dari Real Madrid hanya selama 6 bulan secara percuma pada musim panas lalu dan telah meledak sebanyak 12 gol dalam 20 penampilannya bersama kelab Timur Tengah itu. Sebagai penutup 15 minit MMCV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Jumaat 26 Januari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul, mewakili warga kerja MMTV ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Teh Pusem buat semua penganut Hindu.